Robert Lewandowski tak menyesali keputusannya meninggalkan Bayern Munchen. Mengutip Detik Sport, bagi Lewandowski, Barcelona adalah klub yang tepat untuknya. Lewandowski sudah meraih segalanya bersama Bayern sejak gabung pada 2014 silam. Pemain Polandia itu turut memberikan 9 gelar Bundesliga dan 1 trofi Liga Champions. Dia juga ikut dalam sukses Bayern merebut 6 trofi sepanjang 2020. Selain itu, Lewandowski adalah mesin gol Bayern dengan torehan lebih dari 300 gol. Namun di usia ke-34 tahun, Lewandowski ingin mencari tantangan baru dan memilih pindah ke Barcelona. Kepindahan ini dipertanyakan mengingat Les Jules dalam kondisi keuangan yang buruk. Selain itu, Barcelona juga lagi dalam masa transisi bersama Xavi Hernandez. Meski demikian, Lewandowski tetap teguh pada pilihannya untuk pindah ke Barcelona. Keputusannya itu tak salah karena sejauh ini Lewandowski menjadi bintang baru Blaugrana. Dia tak kesulitan beradaptasi karena sudah membuat 11 gol dari 8 pertandingan. Menurut Lewandowski, performanya saat ini tak lepas dari rasa bahagianya bisa berseragam biru-merah. Dia merasa betah di tempat yang baru meski tahu jalannya tidak akan mudah. Yang terpenting baginya adalah berada di klub yang dia inginkan.